Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poshor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba tips sehat makan tempe ala Dr. Zaitul Akbar. Coba aja nih sandwich atau seperti Oreo ya, kita iris tipis-tipis aja biar dominan kurmanya. Oke guys, kita coba. Bismillah. Nah, lumayan juga sih dominan kurmanya. Oke guys, silakan mencoba. Semoga bermanfaat. Titik yang baik untuk perut kita. Terkait masalah pro dan kontra tentang kehigienisan dalam pembuatan tempe, mungkin lebih baik kita bijak dalam menyikapinya. Contohnya, kalau Anda ragu-ragu dalam makan tempe ini, mungkin Anda boleh cari tahu atau cari cara untuk membuatnya tempe sendiri atau proses membuat tempe sendiri lalu memakannya. Atau dalam makan tempe dengan kurma ini, jika Anda ragu lagi, boleh Anda mungkin direbus dulu tempenya, lalu kita campur dengan kurma seperti tadi. Oke, tips sehat dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.